kita buat cemilan yang mudah dan lezat yuk, Cook Lovers. Ini dia, coklat crunchy donut. Lihat tampilannya, menarik sekali kan? Kita langsung buat yuk. Bahan-bahannya antara lain 2 sendok makan mentega almond, atau boleh juga kok diganti mentega kacang sesuai selera, Cook Lovers. 1 cup sedang crispies, 200 gram coklat. Let's cook! Pertama, potong-potong kotak 200 gram coklat, lalu masukkan ke dalam bowl besar. Setelah itu panaskan air ke dalam panci, biarkan mendidih dan letakkan bowl yang berisi coklat di atas panci lalu aduk-aduk hingga coklat meleleh merata. Siapkan bahan coklat yang sudah meleleh, masukkan 2 sendok makan mentega almond. Masukkan 1 cup crispies, kemudian aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Lanjut siapkan cetakan berbentuk donat. Masukkan adonan ke dalam cetakan, isi hingga semua cetakan penuh. Setelah itu diamkan dan dinginkan adonan di kulkas kurang lebih 1-2 jam ya, Cook Lovers. Saatnya penyajian. Susun coklat crunch donut di atas piring penyajian. Tambahkan potongan buah stroberi dan alpukat sebagai pemanisnya. Dan boleh juga ditambahkan daun mint agar terlihat lebih menarik, Cook Lovers. Yeay, coklat crunch donutnya sudah jadi. Pas banget nih buat keluarga tersayang. Selamat mencoba ya.